Makan dulu. Kok lampunya, lampunya nggak nyala semua ya? Salah. Nah, terang. Kiana mau makan nggak? Kiana hari ini mau main apa coba? Tunggu sebentar. Ini makanan Kiana. Kiana coba. Kiana mau makan apa? Mau makan apa? Hari ini mau main apa sayang? Alhamdulillah. Tidur bosku, terus mau makan sekarang. Sebenarnya aku mau ngajarin Kiano main-main lah, main sambil belajar. Tapi sebelumnya aku mau kasih makan dulu, suapin. Nih, ini daging. Kiano makan daging, biasanya makan salmon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rozakana wa qina adzabana. Amin. Nih, bismillah. Apa? Yam. Lagi? Biar gak cranky, jadi kita kenyangin dulu perutnya. Wudu, haus. Pinternya. Lagi? Mam. Sambil ngeliatin kamera dia. Mam, emang ada siapa? Mam. Lagi? Pinter. Lagi? Nunjuknya pakai tangan kanan coba. Nyam. Makan malam Kiana nih. Lagi? Haus mama. Mama. Mau minum lagi. Gampang ya makannya ya. Alhamdulillah ya Kiana ya. Kiana walaupun lagi sakit pun makannya gampang bosku. Anak pinter ini, nggak nyusahin orang tuanya nih. Jatuh. Masih ada nih. Lagi? Alhamdulillah. Nih. Kalau makan, teriak-teriaknya nanti ya. Nggak sambil pup kan? Kiana tadi udah pup nih. Kan lagi makan, kok ambil empeng? Ambil empeng loh, kan lagi makan. Sini. Kan kalau cuma bobo doang Kiano sama rewel.
Loh. Loh. Ngerjain mama ya? Jahil. Coba dilepas dulu. Empengnya dilepas dulu. Lepas dulu empengnya. Lepas. Astagfirullahaladzim. Lepas dulu empengnya. Empengnya lepas. Pintunya. Minum. Minum. Kenapa tuh? Udah kenyang, main sendiri. Nah, ini suapan terakhir Kiano. Pinternya habis mama. Habis. Pinter. Kiano makan, mama jadi ikutan lapar. Mama belum makan nih. Mau nemenin mama makan enggak? Mau enggak? Yuk. Oh iya, udah haus. Aku haus, Ma. Yaudah, yuk. Mama mau makan juga, yuk. Yuk. Masih lapar. Yuk kita makan. Sekarang gantian Kiana temenin mama makan. Mama udah jadi nih, Kiano. Mama kasih cemilan nyumun dulu. Nah, sekarang biar Kianonya anteng, Mama mau makan juga. Nah, bosku, jadi mie lemonilo ini favorit aku karena praktis, enak, dan juga nyaman dimakan setiap hari. Terus yang bagusnya lagi karena mie ini tuh tanpa penguat rasa, pengawet, dan juga pewarna buatan. Mie lemonilo ini dipanggang, nggak digoreng. Jadi kalau kamu tadi lihat tuh pas dimasak, air rebusannya itu jernih. Biasanya kan butek tuh, nah ini jernih karena dipanggang. Terus bosku nih, lihat nih. Jadi warna hijaunya ini dibuat dengan saripati bayam. Tuh, jadi seratnya lebih tinggi karena dari bayam. Tuh. Kiano mau? Nanti ya, kalau udah 1 tahun ke atas ya. Nah, terus bosku, kalau buat aku nggak masalah nih. Harga nambah dikit, manfaat nambah banyak. Jujur, mie lemonilo yang paling peduli kamu. Enak kan? Oke, bosku, entar lagi aku habisin makanannya. Habis ini kita mau langsung belajar menggambar dan mewarnai Kiano ya. Kiano mau belajar menggambar, mewarnai. Yuk, mama ajarin, mau? Mama habisin dulu ya. Oke. Nah, udah habis. Yuk, sekarang Kiano udah habis juga minumnya, makannya udah habis. Kita sama-sama udah kenyang. Sekarang saatnya, seneng dia menggambar. Kiano belajar menggambar, bosku. Apakah Kiano bisa? Yuk kita coba yuk. Kita belajar menggambar dan mewarnai. Alhamdulillah, Kiano kenyang, mama juga udah kenyang. Ya, yuk. Kalau minum botol gini. Sedot. Belum, ayo. Sini. Pinter.
pilih yang mana? Mama udah pilihin nih. Hup. Drawing book. Lah, belum digambar ini. Nih, Kiano, lihat Mama. Ya Allah, biru-biru, merah-merah. Bikin rumah yuk. Gimana ini? Salah ini. Kiano, abstrak aja nggak apa-apa, Kiano. Coba, Mama juga nggak bisa gambar. Coba, Kiano. Kiano bisa gambar nggak kira-kira? Sayang Mama. Eh, yang ini, pegang. Set, kesini. Gini, sayang. Mama ajarin. Iya, bentar. Nih, warna biru ya. Nih, set. Oke, iya sayang. Nih, pegang. Pegang. Gini. Tuh, bisa nggak? Tuh, gitu. Nih, pegang. Sini. Kesini. Kok dimakan semuanya? Iya, pelan-pelan, sabar. Tingkit. Oke, empengnya mana empeng? Empeng, masukin empeng aja, jadi nggak mulut. Tuing, jadi mau aku masukin empeng nih, bosku, biar nggak masuk ke mulut. Blah. Yuk, kita pakai warna orange. Kita taruh di sini, celup. Nih. Ih, jadi hijau. Tuh, kuning-kuning hijau. Tuh, lihat sini. Tuh. Ting. Ini K. Huruf K. Tuh, jadi kuning nih. Tangannya malahan yang diwarnain. Tuh, tangannya. Sekarang merah yuk, coba warna merah. Tuh. Ya, bosen. Nggak menarik ya? Oh, berarti Kiano mungkin nggak mau jadi pelukis kali. Oke, Mama yang gambar ya. Gunung. Tuh. Burung. Oh, nggak mau. Bosen. Kiano nggak mau, bosku. Yaudah, berarti belum bisa. Kiano belum tertarik mewarnai dan menggambar. Oke, yaudah kalau gitu apa? Ada kucing nggak kira-kira di gunung sayang? Miau. Miau. Yuk, miau. Miau. Ternyata dia lebih tertarik dengan miau. Mama miau. Miau. Digigit. Disayang. Nih, hasil gambar Kiano. Tuh. Kok bibirnya biru-biru? Tuh, lihat tuh. Kok biru-biru? Oh, ini tangannya. Ada tisu basah nggak? Dia kayak itu. Pang, anak pang. Oh, iya. Oh, sayang. Oh, Kianonya udah ngantuk nih, bos. Iya. Gimana dong? Baby Milo. Kiss dulu baby Milo-nya. Kiss baby Milo-nya. Sayang dulu. Oh, sayang. Baby Milo disayang dulu. Oh, sayang. Lihat dong. Alhamdulillah. Kok jadi begitu, Miru? Tisunya kita lapin lagi. Peluk ah, baby Milo-nya. Mama miau. Oh, di sini mama. Mama miau, Kiano mukanya jadi metal deh. Hah? Bibirnya itu metal. Gini.
kental. I know we had problems. I thought we could fix them. Jadi bosku, oke, ini ternyata Kiana belum terlalu suka, belum bisa lah menggambar dan mewarnai. Nanti kita kenalin lagi ya bosku kalau Kiana udah besar, apa? Udah agak besar ya. Sayang, dia lebih suka sama ini baby Milo. Cium lu baby Milo. Wow. Oh. Oke, bosku. Kiana udah ngantuk. Coba dulu ya. Dadah, say hi dulu. Oke. Wah.